Terima kasih telah menonton! へえ。 Balas dulu. Balas dulu ya aku <yout> ya. Halo, Kak Dahri. Iya, halo kayaknya bermasalah lagi laptopku. Kita pakai HP saja deh, enggak apa-apa. Oh, oh. Oke, siap. Sip. Saya minta maaf. Aman 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 aman, aman Kak. Izin spotlight, Kak Dahri. Iya. Oh. Saya sambil ini, saya sambil benahi laptop ini. Efek jurnal ini kak dan menulis. <laughs> laptop tua juga ini. Tapi yang tua itu yang paling tidak bisa dilupakan kak. Tidak bisa diganti laptop banyak berkas. <laughs> Oke, okay. um, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita berjumpa di pertemuan pertama di awal tahun 2023, tepatnya di tanggal 4 Februari 2023. Nah, eh, konklusi muncul atau hadir kembali dengan konsep baru, tapi tidak melupakan konsep yang lama yaitu berbagi ilmu. Nah, konsep yang baru saat ini adalah eh, kami merekrut eh, volunteer volunteer yang akan turun ke lapangan langsung berbagi ilmu kepada masyarakat, dan tentunya ini uh, berasal dari berbagai kalangan, ada mahasiswa, ada guru, ada dosen, uh, yang tentunya ini akan menambah hasanah baru dalam pendidikan. Nah, di sini uh, Alhamdulillah Kak Dahri sudah bergabung, di sini nanti Kak Dahri akan berbagi pengalaman, berbagi ilmu kepada teman-teman voluntar, Bagaimana pengalaman beliau selama ini dalam kegiatan-kegiatan pendampingan? Nah, di sini juga sudah ada moderator kita, ada Buya Ahmad Bilal, sekampungnya Kak Dahri ini. Wow. Sekampung Kak Dahri, beliau dari Sulbar oh, juga. Iya, iya. Kalau Kak Dari anak UNM sastra, hmm. kalau di Buya ini, Dek Buya ini bahasa Inggris. Jadi junior yang terlampau, enggak usah sebut oh, tahunnya yeah. ya, Kak ya. Ah, <laughs> 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 ah, baik. Sebelum masuk ke materi, saya akan perkenalkan dulu uh, moderator kita. Nanti moderator yang akan memperkenalkan. Uh, pemateri ya narasumber kita ini adalah uh, salah satu tim tim lapangan atau ketua lapangan di uh, volunteer untuk pengabdian masyarakat di lapangan yaitu Buya Ahmad Bilal yang alhamdulillah bergabung dengan kami di 2002 Desember akhir. Baik uh, dengan ini saya berikan uh, waktu dan tidak banyak panjang lebar saya berikan waktu kepada Buya Ahmad Bilal. Silakan Buya. Baik, terima kasih banyak uh, pada Bu Nur Amalia atas kesempatan yang diberikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Oke, okay. uh, siang-siang gini biasanya cuaca, cuaca masih panas ya, walaupun panas-panas dan jam ngantuk nih. Tapi semoga semangatnya tetap membarah ya. Baik, uh, kenalin nama saya Bu Ahmad Bilal yang akan memandu kegiatan virtual talk hari ini. Virtual talk kita pada hari ini bertemakan berbagi ilmu yang menyenangkan, yang di mana akan cukup luas pembahasan yang akan diberikan oleh pemateri. Nah, uh, di mana teman-teman semuanya akan mendengarkan pemaparan langsung dari narasumber yang tentunya jos banget uh, dan kompeten di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Kak Dahri Dahlan? Mungkin teman-teman yang udah biasa uh, di dunia volunteer atau sastra ya pastinya udah agak asing lagi kan? Mungkin kalau teman-teman yang dari Sulawesi Barat mungkin ada, mungkin teman-teman juga pernah lihat dari uh, di YouTube itu. Nah, Kak Daharidahat pernah tuh di YouTube itu. Jadi uh, pembahasan uh, pembahasan ini tentunya akan berguna sekali bagi kita semua yang mungkin sedang berada di uh, dunia volunteers, lalu butuh motivasi dan belum bisa move up, uh, atau bahkan yang sedang merasa tidak percaya diri. Nah, buat yang sedang merasa begitu. Yuk kita ngobrol bareng pemateri kita yang sudah ada di dalam Zoom ini. Halo Kak dari Dahlan, apa kabar? Halo, kabar baik. Ya. Alhamdulillah baik ya. Oke. Okay. Ya. Sudah siap baik. Kak membagikan ilmunya dan pengalaman kepada kita semua? Uh, siap, siap, siap. Oke, okay. tapi sebelum itu mari kita kenalan dulu sama Kak Dari Dahlan. Uh, jadi beliau lahir dan besar di Pambusuang, pesisir Sulawesi Barat. Kebetulan sama-sama nih dari Sulawesi Barat ya. Nah, beliau ini dari S1 di Universitas Negeri Makassar dan S2 di Universitas Diponegoro Semarang. Terus pernah juga melakukan atau melaksanakan kegiatan relawan gempa di Sulawesi Barat. Nah, saat ini beliau salah satu peneliti sastra dan dosen di Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Mulawarman dengan kolaborasi bersama studio komik Makomiki dan menciptakan tokoh fiksi Samuriana untuk proyek, proyek Weaving Stories oleh Rumata Art Space Makassar and British Council 2020-2020 yang dimana kisah fiksi tersebut diadaptasi oleh Dapur Dongeng dan dilakonkan oleh Teater Koma menjadi 9 episode Sandiwara Radio di platform Spotify. Nah, kerennya lagi, di bawah kerjasama Museum Nasional Indonesia, beliau juga sempat diundang di uh, Program Residensi Seniman Makassar Biennale, Biennale 2021. Di program tersebut, uh, beliau tinggal di Pangkep untuk mempelajari lukisan tertua di dunia yang ada di Gua-Gua Purba. Wow, keren banget ya, pastinya. Baik, uh, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari narasumber kita, yaitu Kak Dahri Dahlan. Untuk itu, saya persilahkan. Mohon maaf, Kak Dari Dalan. gangguan teknis. Halo, halo. Iya, halo, Kak. Iya, iya. Tadi sampai di mana? Sorry. Iya, silahkan uh, silakan, Kak, untuk uh, pemaparan materinya. Sudah dipersilakan. Halo, kedengaran enggak suaraku ini? Iya, kedengaran. Aman-aman, kedengaran kak. Aman-aman. Halo? halo, kedengaran nggak? Iya. Sorry, di di sini WiFi juga sudah beberapa hari nih putus-putus. Baik. Uh, halo. Ya. Halo. Aman-aman, aman kak. Aman kak Dahri. Kedengaran. Oke. Okay. Baik. Iya. Uh, uh, jadi sebenarnya uh, kalau kita berhitung, saya saya ini volunteer atau aktivis pendidikan. Atau pendidik, uh, saya lebih baik memilih menjadi volunteer sebenarnya karena pendidik itu kayaknya berat sekali. <laughs> uh, kebetulan saja, saya ditakdirkan menjadi dosen, dan mau tidak mau, saya harus bersinggungan dengan dunia pendidikan. Namun, uh, pengalaman yang bisa saya bagikan adalah ternyata di dunia volunteer yang bersinggungan dengan dunia pendidikan itu, uh, kita ternyata... Uh, punya benturan-benturan lain karena kan kalau kita jadi volunteer ada masalah yang mau kita tidak ada hal normal yang uh, tempat ini normal baik-baik saja terus kita ke sana jadi volunteer gak ada uh, sesederhana apapun masalah yang kita uh, pahami teman-teman sekalian jadi misalnya nih uh, yang dua tahun lalu gempa di 6,2 skala richter di sulbar itu saya kebetulan sedang ada di Sulbar dan langsung terjun ke lapangan. Jadi saat hari H gempa itu, hari H itu gempa bumi jam 3 dini hari, saya sudah di lokasi jam jam 8 pagi itu. Dan ini itu mana? Sudah, itu sudah kayak kampung mati itu di perbatasan Majene Mamuju. Dan hal yang paling menyita perhatian itu adalah anak-anak usia sekolah, teman-teman sekalian. Jadi Uh, apa yang kita lakukan misalnya uh, saya juga kurang-kurang-kurang-kurang mendalami bukan kurang mendalami ya kurang tidak punya uh, model tentang pengetahuan misalnya nih kan kalau orang sosiologi orang psikologi kan tidak sembarangan orang jadi volunteer harus ada pengetahuan-pengetahuan umum pengetahuan-pengetahuan dasar yang kita ketahui sebelum uh, menjadi seorang relawan terutama kalau kita menangani uh, uh, masalah uh, korban gempa bumi misalnya Uh, tetapi, apa yang paling menarik, uh, yang paling pertama kita lakukan di situ adalah: pertama, selamatkan dulu uh, soal kesehatan. Kesehatan, penyakit, kan nyawa dulu yang kita urus. Orang tidak bisa sekolah kalau masih terluka, orang masih tidak bisa belajar kalau masih kelaparan, orang masih tidak bisa belajar kalau uh, dia mengalami kebutuhan primernya. Itu uh, pokoknya, kalau jiwa dan raga ini belum stabil, orang tidak bisa diajak untuk belajar alih-alih kita mengajak mereka untuk ke sekolah misalnya. Jadi hal-hal seperti itu yang yang paling harus kita perhatikan. Maka pertama kerjasama itu adalah teman-teman eh, sekalian dia menjadi tim, dia menjadi tim dan tim yang baik itu kan harus terdiri dari beberapa unsur ya. Jadi misalnya saya pernah dengar ada gium sebuah prinsip di zaman saya kuliah, kalau beberapa jenis mahasiswa ini bersatu, maka universitas itu akan kuat di kalangan mahasiswanya. Misalnya, satu jenis mahasiswa tukang demo. Ini orang-orang kritis. Yang kedua, mahasiswa yang kerjaannya belajar. Pokoknya urusan akademik yang dia pelajar, urus. IPK-nya dia kejar target, IPK harus tinggi. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa yang suka antar-antar proposal. Yang keempat, adalah pers mahasiswa. Jadi kalau kalau empat, minimal empat unsur ini bersatu, maka mahasiswa itu akan menjadi sebuah kekuatan ya kalau kita ngomongin mahasiswa di dalam kampus, karena dia akan menguasai isu, dia akan menguasai teknik dan segala macam. Nah sama juga dengan tim tim volunteer kalau kita mau jadi volunteer. Jadi eh, saya dapat bayangan teman-teman ini bakal terjun ke lapangan dan eh, hal yang paling penting diidentifikasi itu adalah ini dalam rangka apa sih kita jadi volunteer? Kan tidak semua uh, volunteer itu tidak mesti harus misalnya uh, memvoluntari korban uh, gempa bumi misalnya. Bisa juga anda jadi volunteer gerakan sosial misalnya menangani anak-anak di pinggir kota Makassar katakanlah begitu. Uh, jadi itu dulu, itu dulu pendekatan yang kita lakukan. Uh, kemudian uh, kita harus membawa kesan bahwa kita ini sama dengan mereka. Jangan sampai misalnya, "Wih, saya datang di sini mau ke kok. Kalian kan semua orang bodoh di sini." Bukan begitu. Jadi secara kasar saya contohkan, kita tidak boleh begitu. Jadi jadi misalnya kita datang ke ke kita tidak boleh jadi pencerama di situ. Mereka akan menjauhi kita. Uh, sedapat mungkin kita menghindari misalnya, eh kau kenapa di sini malam-malam? Ya anak-anak jalanan tidak relevan dengan pertanyaan-pertanyaan begitu teman-teman sekalian. Sama juga misalnya nih kemarin di, di misalnya anak-anak korban gempa bumi. Hati-hati jangan sampai ngasih permainan yang bikin mereka trauma. Misalnya tahu-tahu ada yang bagi-bagi poster mainan di poster itu ada gambar rumah, tidak ada anak-anak yang mau ambil gambar rumah karena mereka semua trauma dengan rumah. Karena pada saat terjadi gempa bumi, mereka ada di rumah. Kemudian ada juga bagi-bagi permainan. Misalnya, ini saya cerita pengalaman ya teman-teman sekalian. Ada juga yang bagi-bagi permainan, misalnya kasih games, kasih kuis. Terus hadiahnya ada boneka, ada selimut, ada apa. Tidak ada yang mau ambil mainan. Yang diambil itu kalau bukan selimut, pasti makanan. Karena itu tadi yang saya katakan, kita kalau menjadi volunteer, kita urus dulu, kita backup dulu apa yang menjadi kebutuhan dasar mereka. Mereka enggak, mereka bilang, "Saya mau ambil selimut, saya kalau malam kedinginan." Gitu, jadi hal-hal itu yang hal-hal seperti itu yang harus kita perhatikan, terutama memang mitigasi. Ya, mitigasi. Kemudian, apa istilahnya? Kalau kita orang mau terjun ke lapangan, ada satu dua orang dulu ke sana sebelum tim-tim yang utuh ke sana apa sih istilahnya apa? Kita cek-cek dulu bagaimana di sana, bagaimana kendalanya, manajemen risiko segala macam. karena hal yang paling utama juga yang harus disadari oleh volunteer adalah keselamatan volunteer sendiri, keamanan safety-nya volunteer sendiri. Jadi di sini ya betul observasi. Jadi di sini saya hanya akan membagikan bagaimana menghandle diri sendiri pada saat volunteer. Saya tidak akan lebih kepada ranah pendidikan dan segala macam ini soal cerita pengalaman saja bagaimana kita melakukan langkah taktis. Barangkali itu dulu dari saya, Buya Ahmad Tilal. Selebihnya kita bisa sharing. Ya, baik. Uh, jadi, itu beberapa dari uh, pemaparan yang disampaikan oleh Kak da, Dari Dahlan. Uh, ya, walaupun singkat, namun uh, cukup bermakna, ya, buat teman-teman semua. Jadi, uh, buat teman-teman, kita bakalan mengadakan uh, sesi sharing, sharing session. Sorry, maksud saya, nah, jadi buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan atau bahkan pengen konsul nih minta saran atau pendapat boleh banget nih disampaikan di sini jadi nanti teman-teman uh, kalau nantinya ada pertanyaan mungkin bisa uh, pakai mode raise your hand atau angkat tangan di zoom atau mungkin menuliskan pertanyaan di kolom chat zoom dengan format nama dan asal. Uh, Oke, okay, Bu ya. Baik, saya kembalikan ke ibu Nur Amalia untuk semua Oke, okay, baik. Terima kasih Bu ya. Uh, baik, terima kasih banyak Kak Dari. Uh, Kak Dari, saya tertarik hmm. dengan uh, hal. Apa yang Kak Dahri temukan ketika menjadi volunteer, bahkan e, ketika gempa kejadian Sulbar itu, banyak kejadian hal-hal anak-anak yang betul-betul tidak mau masuk sekolah lagi. Bagaimana memulai mengajak mereka, iya, dan pada akhirnya karena tidak mungkin sampai saat ini masih ada orang yang masih tenda-tenda itu di di majene pedalaman itu masih ada Ma, misalnya di Aholeang itu desa Rui Aholeang yang paling parah itu bahkan dan mereka yang sampai saat ini belum belum sampai separuhnya mereka punya rumah dan akhirnya Iya mau tidak mau kita tidak mungkin volunteer sampai berapa lama di sana kan? Betul. Dulu di sana saya tuh hanya berapa bulan itu satu satu bulan kalau tidak salah. Itu yang saat yang saat yang saat itu teman-teman itu... di Sulbar itu masih ada yang bolak-balik kasih bantuan. sampai sekarang. Oh. Ini sudah dua tahun loh. Jadi masih ada orang yang betul-betul yang kasih siapa mandiri ngasih dana terus ke sana bawa buku tulis segala macam. Istri saya baru baru kelar juga programnya belum satu tahun ini mengasih penyuluhan di sana. Nah ini menarik sekali pertanyaannya. Halo Kak Dari. Maaf Kak Dari. Ya kayaknya, oh, jaringan, kayaknya jaringan. jaringannya ya Bu ya, ya. Jadi ya. tadi kalau kita berbicara tentang volunteer, ya mungkin sudah dengar ceritanya Kak Dari. Jadi beliau itu suami istri ya. Beliau itu sama-sama volunteer uh, di kegiatan-kegiatan sosial. Halo Kak Dari. Ya halo ya. Jaringan memang berkurang bersahabat ya, hari ini betul, karena hujan betul. juga. Saya boleh lanjut? Oke, silakan Kak, silakan, silakan. Jadi, jadi kita volunteer sekuat kuatnya volunteer, semau maunya kita ke lapangan, kita jangan jadi Spiderman. Maksudnya itu janji semua kerjaan kita kerjakan. <laughs> Karena, weh, kalau kita di lapangan, apalagi kalau ini saya cerita sekali lagi pengalaman yang paling bisa saya ingat soal gempa bumi ya. Jadi semua hal kita akan urus kalau jiwa kemanusiaan yang kita mau ikuti, semua kita urusi. Jadi harus jelas kamu mau apa ini. Itu saya kelagapan sampai empat hari lima hari pasca gempa saya masih belum tahu mau ngapain. Hari kelima mulai stabil. Catat eh, pergi cari lokasi terbaru. Catat pulang bawa langsung bantuan. Jadi kenapa saya tidak biarkan korbannya yang langsung ambil bantuan di posko? Karena banyak yang kalasi. Dia bawa pulang dan untuk kepentingan keluarga. Tidak bisa dipungkiri ada hal-hal seperti itu. Jadi Uh, nah kenapa saya mulai masuk ke ranah edukasi nah teman-teman yang mulai berdatangan ini dari Makassar dari Polewali dari Majene macam-macam kak kami mau trauma healing wah saya bilang oke okay, kalau trauma healing saya bisa tunjukkan dimanapun yang pernah bisa saya jangkau uh, tapi saya hanya antar ya saya nggak tahu Bagaimana konsep trauma healing saya? Saya belum pernah punya pengalaman, punya ilmu pengetahuan. Nah, saya bawa lah mereka, dan dari situ saya mulai belajar. Dan eh, meskipun kita tidak mengkiri banyak teman-teman yang eh, termasuk, saya juga awalnya saya, saya menyepelekan, "Wah, oh, kalau begini trauma healing gampang sekali ya, kita hanya datang nyanyi-nyanyi, sudah eh, ternyata tidak ada metode, tidak ada hal-hal yang harusnya tidak kita lakukan, dan itu dilakukan oleh teman-teman eh, yang eh, melakukan eh, trauma healing." Dan itu secara teori tidak bisa, misalnya bagaimana tidak menyebutkan hal-hal yang kemungkinan bisa membuat anak-anak trauma, ya tidak menyinggung perasaan, bahasa-bahasa yang digunakan dan dari situ saya bisa belajar anak-anak memang tidak akan mau diajari kalau kebutuhan mendasar mereka kalau kita lihat siapa ya Maslow ya kalau tidak salah ada ada hirarki kebutuhan yaitu itu ada kan banyak sekali kalau kita searching kebutuhan mendasar dulu baru hiburan di atas itu paling mendasar itu kebutuhan makanan, kebutuhan pakaian, sandang pangan segala macam. Jadi hal-hal itu itu pertama yang harus kita tahu. Kau mau volunteer mau apa di volunteer ini? Saya mau jadi volunteer, tapi saya hanya mau sebagai seksi konsumsinya anak-anak misalnya, seksi anunya panitia, seksi masak-masak. Ya udah masak-masak aja nggak apa-apa. Jadi apapun yang teman-teman lakukan di volunteer itu, itu akan sangat bermanfaat. Sesederhana apapun tenaga teman-teman, kalau datang, itu akan bermanfaat. Jadi sejak trauma kita bersama di dua tahun yang lalu itu, saya mulai berpikir, memang kepekaan kita terhadap gempa bumi ini tidak bisa kita tinggalkan. Kita ini orang Sulawesi, Sulawesi Utara sampai ke Selatan, itu tinggal di atas sesar. Tinggal di atas sesar, Besok-besok siapa yang akan turun kalau ada gempa bumi? Yang pasti anak-anak muda, generasi muda. Itu saya selalu, sekarang saya selalu standby itu sama keluarga-keluarga uh, keluarga saya, adik-adik saya, terutama di kampung selalu standby obat-obatan di rumah, ada tas sendiri, ada uh, tumbler segala macam. Kalau ada gempa langsung angkut. Itu selalu kita, kita uh, ingatkan ke teman-teman. Salah sedikit ada getaran, kita sudah tahu mau lari kemana. Jadi orang-orang di Sulbar itu sudah sudah ini ya sudah ya maksudnya dampak tentu saja kita tidak berdoa itu terjadi tetapi setelah gempa besar kemarin terakhir itu mudah-mudahan itu yang terakhir kita sudah bisa belajar sedikit kita sudah bisa belajar sedikit itu yang paling bisa saya dulu sebarkan jadi pertama kita tahu kita harus tahu mau ngapain dulu yang kedua setelah sampai di lapangan kita harus fokus dan paham kita mau ngapain ya. Baik, nanti kalau misalkan Bu ya, mau ini e, diskusi sama Kak Dari langsung saja ya. Kak Dari, saya ingat betul kejadian gempa Sulbar itu, Kak Dari itu langsung berangkat dari Samarinda bersama tim medis. E, kalau tidak salah bareng sama tim medis dari Unmul ya. Saya sudah saya sudah 20 hari lebih di lokasi. Baru Unmul datang. Oh, oke. Okay. Iya. Jadi Kak Dahri saat itu di Samarinda, kemudian pas kejadian langsung berangkat. Uh, saya di Polman waktu kejadian. Oke, okay. berarti Kak Dahri ada di pada saat kejadiannya di Ada, saya di Pambusuang itu di Kecamatan Balanipa, pas gempa subuh jam 3 itu, saya langsung start uh, pakai motor jam pagi jam 7 jam 8. Sampai di lokasi jam 9. Nah. itu sudah sudah biar itu istilahnya kita tidak pakai helm itu biar tutup mata di jalan itu nggak ada orang jadi eh, saat itu saya sedang sakit saya masih bawa kayaknya waktu itu saya covid tapi saya tidak periksa kan <laughs> saya bawa obat obat saya habis di jalan di, di lokasi pas pertama kali saya nginap di spbu itu sama kemanakan satu orang spbu malunda nginap di spbu dikasih makan sama orang yang punya spbu kita kenal di situ, kita makan masak indomie, makan roti, makan pisang, besok langsung eksekusi. Kita itu bagusnya sekarang ada medsos ya, teman-teman. Kita berteman. Kalau jarak Makassar, Bulukumba, Bantaeng, Sinja itu itu waktu itu dekat sekali. Kita pesan hari ini sore malamnya sudah ada. dekat sekali. Itu saking kompaknya teman-teman. Bagi saya sekarang ini dengan jangkauan teman-teman dalam lingkaran, itu maka Sulbar Sulsel itu jarak yang dekat sekali, betul sekali, Kak. Saya ya. ingat betul pada saat kejadian itu. Besoknya, teman-teman ya. itu langsung menggalang dana, dan teman-teman itu sudah ada di lokasi paginya. Iya, betul, dan luar biasa kerja keras teman-teman dari segala elemen itu berkumpul di pagi hari yang baru kejadian kemarin, dan sudah ada pagi harinya itu itu bikin merinding loh kak. Saya ingat sekali tengah malam misalnya ada yang butuh pampers, ini ibu-ibu butuh pampers tengah malam, dia ada di Mamuju, saya di Majene, itu cepat sekali saya naik motor bawa itu. Jadi insting 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 membantu kita itu pasti muncul Betul. di lokasi. Sifat dasar manusia itu muncul pada saat ada hal-hal iya. yang seperti itu. Kejadian Untuk. kemarin ke ke awal itu yang e, tim kita dikonklusi kena juga kan ya. rumahnya retak. Dia bahkan lari enggak pakai apa-apa keluar dari rumah bingung mau bawa apa? Banyak banyak sekali kejadian seperti itu. Ibu-ibu datang bawa anaknya yang betisnya masih masih penuh lumpur. Hmm. Ya bagaimana tidak penuh lumpur kalau mereka nginapnya malam itu di kebun? Ya kan? Karena besok pagi harus panen coklat, yang nginapnya di kebun supaya aksesnya lebih cepat. Eh, itu gempa dan itu wah sekolah nggak ada nggak ada nggak ada rusak. Satu, satu minggu pertama itu nggak ada yang urus, tidak ada yang urus sekolah. Nah itulah yang menyambung. Saya belakangan teman-teman berpikir, Wih, ini ini masalah besar ini kalau selama ini mereka putus belajar. Jadi mereka harus tetap belajar. Nah belakangan volunteer volunteer yang tahu tentang Uh, itu edukasi-edukasi itu datang itu dari stimik dari apa? makas itu datang semua teman-teman yang punya pengalaman. Nah, Buya, Buya, zaman kejadian itu di mana? Kan Buya orang Sulbar juga nih, pasti kena dong dampaknya. Uh, kebetulan kalau Majene Kota itu tidak kena, cuman bagian atasnya ya, hmm. kalau Majene kotanya itu Iya, ibu kota uh, baru saat itu. Oke, silakan bu ya diambil alih ada pertanyaan ini sepertinya. Oke, uh, terima kasih. Jadi uh, baik kepada saudari Arika saya persilahkan. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Uh, iya, uh, ini saya tunjukkan kepada Kak ya Saya ini juniornya Arika Dari 2000... Bu oh, iya. iya mungkin tidak usah ditanya angkatan tua juga ya ini kak yang mau saya tanyakan kan saya ini ikut suami mengajar di Mamasa Sulbar juga nah di Mamasa kan juga selalu gempa nah jadi yang kemarin saya apa ini lihat siswa-siswa saya di sini kurang, kurang minatnya belajar. Nah, ini tadi mulai, bagaimana ke cara anak-anak ini bisa literasinya sangat bagus karena mungkin ya eh, saya lihat di sini kan suka gempa baru anak-anak memulai belajar itu sangat sulit. Nah, mungkin ada konsep yang bisa dijelas yang bisa di Eh, tanyakan, eh bagaimana anak-anak literasinya bisa lebih bagus lagi? ya itu saja kak. baik, uh, terima kasih oh, iya. pada kak Rika. baik, uh, kak Dahar dari Dahlan mungkin uh, bisa dijawab pertanyaan dari kak Rika. Sorry. baik, uh, terima kasih banyak uh, Rika. Uh, ya yeah. Eh uh, pertama tentu saja masalah apapun di setiap daerah itu walaupun topiknya sama pasti tidak betul-betul persis sama penanganannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua memang memang ini berat ya masalah literasi. Bahkan di kampus pun kita masih kuar-kuar, ayo baca buku padahal ini di kampus loh. <laughs> di kampus kita masih kuar-kuar, makanya saya selalu bilang apalagi sama adik saya Ya kan lucu ya, lucu kita menyuruh orang membaca buku di kampus. <laughs> Sama lucunya kalau kita ada di rumah sakit, terus kita bilang, eh jaga kesehatan. gitu Sama-sesama perawat misalnya. Saya punya adik, perempuan dia guru SMP. Melihat masalahnya menghadapi muridnya itu, saya selalu merasa bersyukur. Untung yang saya hadapi ini mahasiswa ya. Mahasiswa itu satu dua kalimat barangkali mereka sudah bisa paham mereka cari referensi sendiri saya tidak bisa bayangkan bagaimana kalau saya barangkali eh, inilah kenapa saya ditakdirkan jadi dosen karena kalau saya mengajar siswa sekolah saya barangkali akan angkat tangan karena itu masalah terbesar masalah terbesar hanya tapi eh, mari kita belajar eh, ke, ke kehidupan kita sendiri maksud saya eh, sekarang kan sudah banyak referensi banyak referensi di YouTube, banyak referensi di Google, bisa cari hasil penelitian. Saya tidak yeah, bisa, yeah. saya tidak bisa memberikan uh, solusi secara konkret karena yang kita dengar hari ini masih masih umum misalnya saya punya masalah anak-anak kurang belajar. Jadi kalau misalnya uh, ada sedikit gambaran masalahnya seperti apa, barangkali kita bisa sedikit konkret. Barangkali misalnya saya akan bilang uh, itu bisa ditunjukkan oleh gurunya sendiri misalnya Pakai media pembelajaran yang lebih inovatif Uh, misalnya nih kasus untuk mahasiswa mahasiswa sastra ini, ma saya ngajar uh, program studi sastra. Kalau mahasiswa apalagi mahasiswa baru yang masih asing dengan teritori misalnya, saya tidak langsung kasih teori ke mereka. Karena kan oh, generasi Z jauh sekali kan di bawah di bawah saya generasi Z itu jauh sekali. Cara belajar mereka juga sedikit sedikit harus berbeda dengan generasi kita yang di atasnya. Jadi misalnya kalau ada diskusi atau ada film-film baru yang tayang di bioskop. Uh, Eh, minggu depan ada film ini ya. Kita nonton di 21 ya. Itu senilai satu pertemuan. Teman-teman catat apa sumber konflik di film itu. Wah, kan semangat semua nih nonton nonton bioskop. Mereka bilang wah keren ya Pak Dahri kita nonton di bioskop padahal di kampus tidak ada fasilitas makanya kita ke bioskop. <laughs> Jadi kita kita ke bioskop nonton, mereka hanya fokus menunggu apa konfliknya kira-kira. Minggu depan kita ketemu di kelas barulah saya jelaskan teori konflik di dalam novel misalnya. Karena pasti kalau masuk disuruh baca novel, pasti malas. Walaupun kita tahu, novel dan film itu dua bentuk karya yang sangat berbeda, meskipun kadang-kadang ada film yang diangkat dari novel. Jadi tergantung kondisinya sebenarnya. Masalah yang diungkapkan tadi itu terlalu umum. Tapi barangkali akses bacaan ya. Akses bacaan di sekolah. Tapi sekarang ini kalau kita bilang akses bacaan, barangkali buku-buku kurang, tapi anak-anak itu sangat tertarik nonton gawainya sekarang. Kenapa kita tidak arahkan misalnya bagaimana merangkai cerita anak SD kadang-kadang, atau anak SMP, anak SMP lah, anak SMP atau anak SD juga bisa, kelas-kelas atas. Misalnya suruh nonton Larva. Film animasi Ayai. Larva itu kan lucu kan sama anak-anak. Kita hanya suruh, misalnya di mata, di mata kuliah bahasa Indonesia, di pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran mengarang, suruh saja tulis kembali kisah yang bisa ditonton dari Larva dengan bahasa mereka sendiri misalnya, Oh pasti nonton oh, iya. itu. Larva kan nggak ada, iya gak ada dialog, nggak ada apa kan? Iya. Bisa iya. saja pakai cerita mereka sendiri. Atau misalnya uh, SpongeBob misalnya atau tapi hati-hati SpongeBob. Kadang-kadang SpongeBob itu tidak bisa ditonton secara langsung anak-anak tanpa tanpa didampingi ya. Jadi misalnya bisa itu uh, atau cari cerita-cerita di YouTube. Tapi pekerjaan mereka disuruh mengganti dengan pekerjaan apa yang mereka temukan di sekitar mereka misalnya kalau orang mamasa membajak sawah biasanya kalau yeah. dikasih film-film pendek di YouTube orang tuanya berangkat ke kantor kantornya itu diganti diganti kalau kalian di mamasa ini kan kerja di kantor kalian kerja di mana itu kan anak-anak mulai belajar setting misalnya anak-anak mulai men men mengenali alam dan lingkungannya sendiri itu kan sudah yeah. dapat juga itu jadi sebenarnya bergantung Uh, kreativitas kita masing-masing. Uh, jadi itu dulu sedikit bayangan yang bisa saya uh, sampaikan. Jadi ini kak. Dari saya kan karena uh, gitu, kita kan menghadapi individu yang banyak ini. Jadi ini kak, saya kan kemarin ini baru juga di sini. Hmm. Jadi kemarin itu belajar uh, mulai belajar pertama. Ada anak, anak juga yang belum tahu membaca. Jadi. <laughs> Jadi ini mungkin PR terberat buat saya. Kita dari mana asalnya? Oh, saya dari Makassar, Kak. Saya dari oh, iya. Makassar. Hal yang paling sebenarnya ada hal salah satu hal, iya, salah satu hal paling praktis dimanapun kita berada kuasai bahasa daerah di situ. Oh iya, Kak. Ini itu kemarin sekali ini masuknya itu. <laughs> Betul. Iya, jadi kan ini saya mengajar, kak. Saya oh. mengajar, katanya bilang, Bu, saya iya. tidak mengerti dialek, dialeknya Laksana, Oh iya, ya maaf, maaf. <laughs> jadi, jadi saya harus menyesuaikan juga. <laughs> iya betul, betul. Itu dipahami sekali itu, apalagi daerah memasa. Iya. Ada, barangkali ada betul-betul anak-anak yang tidak pernah keluar dari memasa, misalnya. Uh -uh itu kuasai satu dua kata-kata istilah-istilah kekinian di daerah setempat itu pasti langsung bisa masuk itu di dunia anak-anak itu uh, tanya di mana tempat mereka sering bermain misalnya apa permainan kesukaan mereka uh, kita mengenali dulu uh, lingkungan lingkungan anak-anak itu apa kesukaan mereka tiba-tiba uh, ya jadi kita bisa menyesuaikan langsung misalnya contoh tadi yang mereka nonton di YouTube seorang bapak pergi ke kantor kita suruh mereka mengganti kalau di masa orang tua kalian kerja di mana ganti kantor ini kita ganti apa sawah mungkin atau pasar mungkin kira-kira itu bayangan saya dulu oh iya kak makasih iya. Iya. mohon maaf kalau tidak apa ya jawaban saya kurang ini Baik, sekarang kan Finlandia ya. Banyak kalau tidak salah fin apa sih yang jadi negara rujukan kemajuan pendidikan itu banyak sekali buku-bukunya di gramedia itu bagaimana pendidikan negara itu ditulis banyak sekali bukunya sekarang. Kalau tidak salah Finlandia ya kalau Finlandia, salah. Finlandia, Pak. Iya, betul. Finlandia itu. Oke. Silakan, Bu ya. Baik, uh, terima kasih Kak dari untuk Pertanyaan dari Kak Arika tadi sudah dijawab ya. Sekarang kita beralih ke, ini ada lagi yang rise han itu, Nurkumala. Pada Nurkumala, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Kak Buya Terima kasih, Kak. Perkenalkan, nama saya Nurkumala. Saya dari Universitas Politeknik Makassar. Pertanyaan saya untuk untuk Kak Dahri itu adalah seperti apa kegiatan atau cara-cara apa yang dilakukan oleh kita para relawan untuk tetap memberikan edukasi atau pembelajaran dalam keadaan e, fasilitas yang sangat minim bisa saja seperti e, bangunan bangunannya yang roboh atau buku-bukunya yang rusak atau bisa saja e, dari relawannya yang kurang e, waktu karena ada banyak kerjaan yang harus di lakukan sementara di sisi lain kita juga harus memberikan edukasi kepada korban-korban uh, gempa ini. Terima kasih kak. Ya, uh, ini pertanyaan yang sangat seru ya. Uh, sekali lagi, kalau secara normatif akan ada banyak sekali, uh, misalnya nih, teman-teman uh, kalau kalau sudah waktunya turun ke lapangan misalnya. Lapangan e, daerah pasca gempa bencana alam akan ada kegiatan di mana, misalnya, teman-teman saya mau ke lorong sana deh, mau ngasih e, acara main-main sama anak-anak di sana. Akan ada waktu di mana teman-teman tidak bisa ngapa-ngapain, karena kondisi bahasa tubuh orang-orang yang didatangi, e, kondisi komunikasi, segala macam. Maksud saya, e, kita harus lihat dulu konteksnya, jangan-jangan anak-anak di sekitar situ, misalnya di lokasi A, itu belum butuh edukasi. Mereka butuh dulu makan, mereka dulu butuh dulu tempat tinggal. Karena kenapa anak-anak putus sekolah, banyak putus sekolah, itu karena masalah ekonomi. Bantu mereka, bantu orang tuanya ke sawah, bantu orang tuanya ke pasar. Karena bagi mereka, tidak masuk akal menyelokelahkan anak-anak di tengah kemiskinan. gitu sama saja dengan dengan kondisi 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 relawan ya kalau turun di lapangan. Jadi ada masa-masa tertentu yang sama sekali kita tidak bisa memberikan edukasi. Kita urus dulu hal-hal mendasar itu. Kalau kebutuhan mendasar sudah terpenuhi, itu edukasi bisa lancar. Kalau mereka sudah punya tenda, sudah ada makanan, itu bisa diajak bermain. Itu, itu itu kok itu kendalanya seperti itu. Itu kentara kok itu. Salah satu ciri tempat misalnya di tempat lokasi pasca gempa yang anak-anaknya sudah bisa diajak bermain, sudah bisa diberikan edukasi. Anak-anaknya itu sudah bermain sendiri di sekitar tenda itu. Kalau tidak ada yang sampai bermain sendiri, itu belum bisa ditangani. Karena mereka juga paham itu, mereka juga paham. Uh, itu, itu teman-teman sekalian, karena itu pasti menonjol. Teman-teman maksakan mau oh, saya mau mengajar adik-adik, mana kelas 6 kumpul di sini? Saya kakak bawa boneka, bawa buku kita belajar. Gak ada yang mau. Ke situ, kalau memang uh, intinya belum itu, tapi paling sering, paling sering itu kunjungi tempat uh, ibadah darurat. Kadang-kadang ada begitu, kadang-kadang itu uh, jadi satu tempat. Kalau tidak ditempati sholat, itu setelah sholat pasti ditempati belajar dan segala macam. Teman-teman uh, bisa langsung inisiatif data dulu, kita data di sekitar sini ada berapa anak SD, kelas berapa, berapa orang SMP, kelas berapa, berapa orang. Baru kasih kira-kira apa yang dipelajari tanya apa pelajaran terakhir itu kalau teman-teman harus memberikan uh, edukasi ke sana jadi kreatif kreatif kita yang yang harus uh, bisa mengendalikan itu jadi tidak tidak ada jawaban uh, uh, normatif untuk menyelesaikan hal-hal spesifik ya yang kasuistik jadi saya percaya kok teman-teman kalau sudah pengen jadi relawan itu pasti muncul sendiri eh, kayaknya enggak. Tak bisa dulu, bisa kayak dulu. Begini di sini, kayaknya besok pide, kita bereskan dulu makanannya segala macam. Itu pasti kita rasa sendiri, tuh. Bagaimana sambutannya orang situ? Bagaimana istilahnya orang-orang auranya belum menerima, gitu. Istilahnya, teman-teman di pos itu auranya belum menerima. Untuk apa gitu? Jadi ada masalah dulu yang harus diatasi. Itu pertanyaan yang menarik sekali dari uh, Nur Kumala, dan uh, itu jawaban yang paling bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Kak Daridahan. Uh, saya rasa sudah cukup jelas ya penyampaiannya dari Kak Daridahan. Uh, baik, apa teman-teman yang lain uh, barangkali masih ada pertanyaan atau mungkin uh, pengen konsul nih. Apalagi teman-teman yang uh, baru akan turjun ke dunia volunteer mungkin bisa bertanya uh, lagi ke Kak Dahlan. Kak Dahri. Izin ya, Bu. Ya, Pak, dari yang tadi, Kak, dari cerita itu, seperti hal yang sempat saya lakukan uh, bulan lalu, saya mengambil beberapa sampel dari anak jalanan uh, dan sempat bertanya bahwa kenapa mereka tidak disekolahkan. Pertanya jawaban sederhana orang tuanya seperti ini: "Sekolah saja, kami harus butuh beli baju." makan saja kami harus butuh uang ketika mereka sekolah itu akan ada uang PT-PT uang jajan belum uang buku lebih baik kami mengajarkan mereka cari uang karena itu yang menghidupi mereka jadi kita yang berpikir bahwa pendidikan kami akan masuk ke ranah mereka untuk mengajar itu ternyata bukan itu yang mereka inginkan betul betul Sempat kemarin saya ketemu dengan uh, salah satu uh, dosen saya, uh, beliau relawan dari UNICEF. Dia menggelontorkan dana sampai miliaran rupiah. Dari UNICEF itu menggelontorkan dana sampai miliaran rupiah untuk anak-anak jalanan. Uh, ternyata seperti itu lagi, mereka diajarkan, mereka dididik di apa, tapi lagi-lagi setelah mereka dikarantina, dia akan kembali ke jalanan. Karena yang seperti Kak Dari cerita, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nah, itu yang miris Kak Dari. Jadi betul, uh, belum tentu kita bisa masuk di suatu tempat uh, tapi ternyata kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Betul. Yeah. <laughs> Oke. Okay. Ini di sini tadi ada Kak Cung ini beliau juga pernah jadi volunteer di lapas waktu masih kuliah nih. Halo Kak Cung. Mungkin Halo, bisa berbagi sama ini. Kak Dahri nih, ada Buya juga nih. Silakan. Siap, Pak Desen. Hadir. <girly> ya. Eh, uh, sama lah, <k tuh> seperti teman-teman ya. Kalau saya sih, eh, uh, satu alma mater dengan Pak Dari ya. Satu organisasi juga. Kami dulu di mahasiswa peduli HIV dan APSA gitu. Kebetulan, tapi kebetulan saya pernah eh, bergabung dengan salah satu NGO yang bergerak di bidang HIV dan obat, tapi penanganannya di di penjara ya, di lapas rutan lapas tika gitu ya. cuman kalau saya dulu banyak menangani teman-teman e, perempuan yang <coughs> positif hiv namun mengandung nah, itu lebih banyak lebih banyak e, volunteer ke mereka sih sebenarnya jadi dari teknik ngurusin orang lahiran. <laughs> ya sebenarnya itu benar sih sebenarnya intinya ketika kita mau masuk ke mereka dalam hal dalam hal pendampingan kebanyakan sih mereka akan berbicara tentang kebutuhan dasar dulu di mereka gitu, keamanan, kenyamanan, urusan perut gitu. Baru nanti kebutuhan-kebutuhan yang lain bisa kita penuhi. Cuman uh, ya kayak gini-gini juga memang harus di asesmen dulu sih sebenarnya karena supaya kita tahu apa sih kebutuhannya jangan sampai kalau saya sekilas mendengar kayaknya yang disampaikan Kanada dari tadi yang terkait waktu gempa ya karena dari ya waktu volunteer, waktu gempa ya kalau nggak salah ya Iya benar ya ya seperti itu juga pasti saya masih ingat waktu ya. masih komunikasi sama dari saya kadang melihat statusnya beliau beliau butuh ini butuh ini ada yang relawan yang bisa support ini enggak support ini nah jadi sebenarnya itu yang dulu yang paling pertama kita lihat itu kebutuhan dasar mereka apa pada saat kita mau turun ke jalanan gitu atau turun ke lapangan gitu apa yang mereka butuhkan jangan sampai kemudian yang kita mau bawa itu nggak dibutuhkan sama mereka ya jadi nggak guna gitu nggak berguna sekian banyak program kita bawa ke sana ya nggak bisa sama kayak misalnya teman-teman psikologi mungkin istrinya Kanda dari mau bicara tentang trauma healing gitu tapi mereka nggak makan nggak bisa makan dulu baru ada bicara tentang trauma healing gitu gitu misalnya anak jalanan kita mau dampingin kita mau turun, ngasih mereka pendidikan susah kalau mereka nggak makan. Nah itu dulu yang mesti kita lihat. Jadi supaya menurut saya ini, apalagi supaya tujuan volunteer kita bagus, ya memang mau nggak mau kita harus asesmen dulu. Kira-kira apa kebutuhan. Kalau saya sih selalu memegang ya, asesmen, memegang uh, prinsip smart namanya. Smart, smart itu pertama uh, spesifik kemudian yang M-nya itu measurable, kemudian A-nya itu uh, attainable, kemudian T-nya itu uh, eh sorry R-nya itu uh, relevan, terakhir time based. Jadi ketika saya mau lakukan sesuatu pasti saya akan lihat dulu. Saya mau lihat asesmennya spesifik. Apa sih saya yang bisa bantu? Spesifiknya apa gitu. Kemudian measurable, measurable itu saya mau lihat yang saya bisa bantu itu kira-kira terukur nggak, gitu kan? Terukur nggak jangan sampai nggak terukur misalnya saya mau bantu kamu untuk uh, mencerahkan masa depanmu nggak terukur itu mencerahkan masa depan itu seperti apa gitu ya kan nah, kemudian terakhir timetable langsungnya harus sesuai gitu timetable sesuai dengan kebutuhan mereka terakhir relevan relevan nggak dengan kondisi yang terakhir nah, terakhir ada time base time base itu artinya tidak selamanya kita harus dampingin mereka jadi kita harus punya waktu kira-kira berapa lama sehingga mereka bisa mandiri sama kayak kondisi yang karena dari tadi jelaskan, yang nggak selamanya kan eh, tim itu harus ada di sana terus gitu kan. Mungkin pertama mungkin teman-teman relawan yang bantuan bencana awalnya, kemudian akan dibantu lagi teman-teman yang bawa yang bawa apa lagi bawa bantuan gitu. Berikutnya pasti akan lagi muncul lagi tim yang baru trauma healing gitu kan. Terus eh, mungkin ada lagi tim yang lain baru datang. Jadi nggak bisa datang bersamaan, harus ada timenya, harus ada waktunya yang pas gitu nah kalau kita datang bersamaan dengan dengan menawarkan semua ide belum tentu bisa di 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 apa di apa di diterapkan ke orang tersebut gitu sama kayak waktu penanganan saya dapat cerita teman-teman yang dari penanganan waktu tahun 2004 tsunami di Aceh 2005 awal teman-teman banyak yang datang sana itu nggak datang bersamaan yang datang pertama mungkin hanya tim relawan untuk membantu evakuasi yang kedua nanti bawa bantuan ketiga sudah trauma healing Empat itu sudah bangun infrastruktur, gitu. Lima yang lain-lain gitu. Jadi, memang harus kita mau ngambil perannya di mana. Jangan semua peran mau kita ambil, gitu. Oh, nanti kita yang pergi ke sana, kita yang mau trauma healing. Setelah itu, kita bawa ini, nggak bisa. Kita nggak bisa jadi superman, harusnya kita jadi super tim. Harus ada yang bisa kerjakan masing-masing. Menurut saya, itu gitu. Jadi, menurut saya, gini: lebih bagus kita melakukan hal yang sederhana namun spesifik, tapi berdampak besar ketimbang kita seolah mau lakukan semua tapi nggak bisa gitu nggak bisa jadi memang harus spesifik misalnya waktu saya datang ke penjara kadang saya pernah bilang ini anak-anak butuh nggak ya kira-kira saya ajar eh, uh, yang putus sekolah ternyata ada yang dewasa bilang pak tolong bisa dibantu nggak saya pak untuk uh, kejar paket C karena kalau saya keluar dari penjara ini minimal saya bisa bisa ada ijazahku gitu nah ini kan penting buat mereka gitu ketimbang kita harus saya kasih penyuluhan narkoba saja jadi di dalam ah buat apa pak kasih penilaian narkoba nggak sini orang pemakai narkoba semua gitu kan nah, kayak gitu lebih lebih ke mereka kebutuhannya apa gitu nah jadi asesmen itu sangat penting ya itu saya bilang sih kalau teman-teman mau benar-benar terjun ke sini ya teman-teman harus lihat kira-kira kemampuan kita apa spesifik nah, seharusnya bisa spesifik itu tadi sih kata kuncinya gitu sederhana tapi namun bisa berdampak besar daripada teman-teman mau ngelangkul semua yang nggak bisa nah makanya kalau misalnya saya saya ruang lingkup misalnya saya sempat ya, ya yang ruang lingkup yang saya pernah jadi volunteer ya di HIV AIDS dan narkoba. Nah di situ itu banyak banget orang terpisah-pisah dengan perjuangan masing-masing. Tapi tujuannya sama misal. Kami di kampus dulu di UNM ada namanya mahasiswa peduli HIV AIDS dan sama pan UNM. Tujuannya itu adalah memberikan edukasi ke sekolah-sekolah. itu. Itu spesifiknya kami karena kemampuan kami di situ. Kemudian ada NGO. NGO ini bergerak di pecandu. Bagaimana supaya narkobanya tidak pas narkoba tidak tidak terini kemudian HIV-nya bisa tertunda. Terus kemudian ada lagi teman teman saya yang bergerak di bidang HIV tapi bergerak mendampingi teman-teman yang PSK. Jadi gimana mereka mendampingi PSK ini agar PSK ini tetap safety saat mereka bekerja gitu, melakukan pemeriksaan, selalu pakai kondom dan sebagainya gitu. Kemudian ada juga yang bekerja di bidang pekerjaan seperti sopir-sopir truk, mereka turun nih sampai ke lapangan. Gimana sopir truk tadi ini tidak jajan jalan sembarangan gitu. Ada lagi di di kelas pekerja, ada lagi di kelas LG Ada lagi di kelas. Jadi mereka perjuangnya spesifik. Nah, kita sekarang kalau misalnya teman-teman mau turun, saran saya coba kita pikirkan hal-hal yang spesifik apa yang kita punya gitu. Misalnya teman-teman basicnya pendidikan. Oke, okay, kita mengerucutnya ke pendidikan, tapi di bidang apa nih yang mesti kita lakukan gitu. Jangan sampai bias saya bilang gitu bias lebih baik ya semampu kita yang yang bisa kita rangkul itu aja sih kalau saya ya saya kembalikan ya terima kasih baik terima kasih banyak uh, pak malah uh, itu sangat luar biasa ya baik uh, Kak Dheri saya ada uh, sebelum kita selesaikan Sesi diskusinya, saya ada pertanyaan lagi nih buat Kak Dari. Nah, uh, dilihat dari latar belakangnya, Kak Dari ini uh, sebagai seorang uh, apa ya, bisa dikatakan uh, literasi ya dari sastra kan? Nah, kira-kira kalau semuanya kita sebagai volunteer, gimana sih caranya pada saat kita terjun ke lapangan mengingat sekarang nih genset lagi itu sebenarnya uh, bisa disandingkan dengan... Strawberry Generation ya, Kak Dari. Hmm. Nah, Strawberry Generation ini cukup susah untuk diatur untuk mulai dari meningkatkan uh, apa daya literasi mereka dan numerasi mereka. Nah, kira-kira uh, dari Kak Dah, uh, Kak Dari dengan pengalaman yang sangat luar biasa dan sudah lama di dunia uh, literasi, mungkin Kak Dari bisa ngasih pengalaman gimana sih caranya? Uh, buat kami bisa meningkatkan daya tariknya anak-anak zaman sekarang itu untuk lebih minat lagi literasi. Mengingat teman-teman di sini itu uh, insya Allah akan terjun di bulan ini dan beberapa teman-teman yang lain juga yang join di sini itu mereka sedang mengikuti kegiatan kampus mengajar yang insya Allah akan mereka laksanakan juga di bulan ini. Terima kasih, Ya, uh, menarik sekali ya. Uh... Sebenarnya pertanyaan itu lebih tepatnya dijawab oleh sosiolog, ya, sosiolog itu yang memahami perkembangan. Tapi eh, bagi saya memang saya bukan generasi Z ya, saya kelahiran 84, usia saya Agustus ini 39. Jadi mahasiswa-mahasiswa sekarang yang masuk generasi Z itu betul-betul saya, saya pun kadang-kadang curhat ke grup dosen-dosen itu. Apalagi soal komunikasi. Beda sekali cara kita berkomunikasi. Generasi Z, generasi apa? Strawberry ya tadi. Iya, betul. Generasi strawberry itu, kadang-kadang mereka WA itu, Pak, saya kan dipanggil Kak ya di kampus. Kak Dari, boleh bimbingan tak besok jam 9? Coba bayangkan. kan. Bagi, ternyata bagi generasi Z itu biasa-biasa saja loh. WA ke dosen, ke orang yang lebih tua darinya dan menentukan waktu seperti mengatur orang yang lebih tua. Loh, bagi kita kan itu kurang ajar kan? Ternyata bagi mereka itu tidak kurang ajar. Eh, itu masalahnya. Ini masalah masalah perspektif persepsi, teman-teman sekalian. Saya jadi jadi jurus bertanya, "Loh, kalau kalau begitu mereka tidak anggap kurang ajar misalnya, apa dong yang bikin mereka oh ini kurang ajar?" Kalau ini ini verbal banget ya kita ngomong ya. Ini sangat verbal sekali, kasar sekali kita ngomong ini. Itu 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 juga yang menjadi menjadi pertanyaan besar saya sekarang. Karena terus terang saya pun sendiri tidak bisa menghadapi dengan maksimal mereka, dengan menghandle. Untungnya saya punya power, saya punya kekuasaan. Saya ini dosen, mereka sadar saya dosen dan mereka itu mahasiswa. Ya, perlahan-lahan saya dekati dan mereka itu harus betul-betul detail, harus tepat. Nggak boleh itu kasih petunjuk satu kalimat, berharap mereka menyelesaikan tugas dengan baik. nggak boleh, mereka harus jelas. Sekarang, generasi set itu yang saya baca dari generasi set petunjuk, tupoksi harus jelas. Mereka akan sama, tidak sama memahami tupoksinya, generasi milenial, misalnya, dengan saya, atau di bawah saya, generasi ujung-ujung milenial itu, peralihan antara milenial dengan set itu, tupoksi mereka harus jelas. Kita sudah bilang kita ketemu sore ya. Mereka masih nanya jam berapa, padahal sore kan jam berapa sih sore itu. Kan paling cepat sore setengah tiga. Selesai sore itu jam lima lewat sedikit. Mereka masih nanya itu, padahal besok kita ketemu di kampus ya sore. Mereka masih nanya sore jam berapa Pak. Itu itu bisa berarti banyak hal. Bisa berarti mereka tidak ada waktu untuk menunggu. Bisa berarti mereka juga butuh kepastian. gitu. Jadi itu berkorelasi dengan sifat dan lingkungan tempat tempat hidup mereka anak-anak ini kan generasi ini kan sudah berada pada pasir, di mana semuanya serba ada kan makanya jangan heran kalau anak-anak generasi Z sekarang kalau mau camping itu nanya dulu di tempat camping ada gofood nggak itu bisa nggak gofood ke tempat ke pantai apa misalnya ke pantai nggak cuma sering camping ke itu ke kemana ke Murabada, di Muara di, di pantai Mandrita Lopi di pantai Mandrita Lopi ada ada gofood tidak bisa kalau nggak ada gofood nggak mau ke sana itu anak, anak, sekarang jadi eh, kalau kita membentur-benturkan kebutuhan dan sifat generasi ini pasti bermasalah pasti berbenturan tapi persoalannya mereka sudah dihidup hidup di zaman yang sangat berbeda dengan eh, zaman sebelumnya kita aja loh saya saya kalau ngomong buku-buku ya beli buku buka mereka enggak akses di akses di mana PDF-nya ada enggak gitu. scan ada enggak gitu. Jadi eh itu yang yang paling bisa saya sampaikan itu pertanyaan yang eh, secara keilmuan saya belum bisa menjawab itu eh kalau ada orang sosiologi itu bisa ditanyakan eh, ke situ soal soal itu karena ini soal generasi. Ini hanya tadi saya hanya cuar-cuar tentang pengalaman karena memang sudah berbeda. Intinya mereka berbeda, mereka sudah hidup di zaman serba harus serba pasti, harus serba dilayani, karena kondisinya memang seperti itu. Sekarang saja ketakutan terbesar dosen sekarang kan artificial intelligence. Apa, kecerdasan biru buatan ya anak-anak sekarang masukkan petunjuk keluar langsung jadi skripsi apa tidak 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 apa ya tidak mengkhawatirkan itu sekarang padahal bukan persoalannya kamu bisa menyelesaikan, persoalannya adalah bagaimana kamu mengerjakan skripsi. Kan itu yang pendidikan kan itu sebenarnya. Pendidikan itu apa, bukan apa yang kau bikin, tetapi bagaimana kamu membikin Kan itu itu yang menjadi musuh utama sekarang. Di serba instan bagus, tapi kalau instan terlalu instan semuanya itu juga jadi masalah. Itu. Nah, lebih jelas lagi misalnya nih, kalau kita dulu kan di zamannya saya kalau mencari sesuatu kan mesti buka buku kan? Paling jelas buka daftar isi. Kita baca dari halaman satu sampai terakhir. Kalau sekarang tidak. Suruh cari apa misalnya. Tinggal masukkan kata kunci. Keluarnya spesifik. Jadi mereka hanya menemukan apa yang mereka cari. Kalau di zaman sebelumnya kan baca buku dulu. kan Kita banyak menemukan banyak hal. Itu. Jadi itu uh, komparasi yang sangat verbal yang bisa saya berikan supaya kita punya pemahaman uh, Uh, supaya kita bisa bersikap apa yang harus kita lakukan terhadap uh, generasi Z sekali lagi saya tidak pakar dalam menjawab pertanyaan ini ya saya bukan sosiolog ini wilayah sosiolog dan saya uh, hanya menyampaikan apa yang saya alami itu ya yeah. Oke, okay. menarik Kak, dari masalah Gen Z ya. Saya sempat di WA sama uh, mahasiswa malam jam 12 malam. Ditanyain, "Ibu masuk besok enggak?" Padahal jelas loh, jamnya besok berapa, masih ditanya jam 12 malam loh, Kak. <laughs> <laughs> Baik, Bu ya, silakan Bu ya. Baik, uh, terima kasih sangat uh, cukup memuaskan dari jawaban kader Dari ya sebenarnya memang bisa kita lihat sebenarnya banyak perbedaannya walaupun saya sebenarnya juga salah satu golongan dari Gen Z ya kalau diklasifikasikan uh, tapi ya saya tidak ingin berada di strawberry generation itu agak ada perbandingan yang kurang uh, yang sangat spesifik sih sebenarnya Oke, okay. uh, sayang sekali waktu sesi tanya jawab sudah berakhir dan sharing session kita sudah berakhir. Terima kasih untuk uh, waktu dan uh, sedikit sharing uh, apa sharing sessionnya yang telah diberikan kepada kita semua pada siang hari ini. Ya semoga apa yang di share oleh narasumber kita ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah aktif uh, bertanya dan juga mengikuti virtual uh, talk ini sampai akhir. Uh, kalau boleh saya simpulkan, yang pertama adalah uh, Sebenarnya kita sebagai volunteer ketika kita ingin terjun, kita perlu mengetahui dan memahami orientasi kita pada saat ingin bergabung ke uh, volunteers. Yang kedua adalah sebelum turun dan melaksanakan kegiatan, ada baiknya kita perlu melaksanakan observasi. Ini adalah poin yang terpenting. Jangan melaksanakan uh, melaksanakan kegiatan yang tidak dilakukan observasi awal sebelumnya, karena itu uh, akan beda pada saat di lapangan nanti. Yang ketiga adalah perlu mengetahui bidang yang akan kita laksanakan. Lakukanlah berdasarkan passion dan background kita, kalau seumpamanya kita pendidikan. Ya, kita turunnya di uh, kegiatan uh, pendidikan. Dan begitu pun yang lainnya Kalau seumpamanya teman-teman punya bakat di dokumentasi Dokumenter dan segala macam Ya teman-teman turun di bagian dokumentasi Teman-teman tidak boleh Bukan berarti tidak boleh untuk bergabung di bidang yang lainnya Tapi diusahakan dan diutamakan untuk teman-teman Melaksanakan kegiatan yang berdasarkan backgroundnya teman-teman Yang terakhir adalah Bagaimana kita menangani generasi kita yang saat ini kebetulan pada teman-teman eh, juga yang volunteer ini, mahasiswa adalah Gen Z, dan mungkin pada saat turun nanti eh, agak ini agak inilah ya, sebanding lah ya, mungkin teman-teman bakalan tahu, oh ini gambaran diri mungkin lah. Nah, eh, jadi kita perlu melakukan pendekatan emosional, saya pikir, ya, untuk eh, mengingat banyaknya perbedaan sikap, attitude, dan lain-lain pada eh, Gen Z atas saat ini. Oke, okay. sekali lagi terima kasih kepada Kak Dari atas waktu dan ilmu yang telah diberikan. Semoga sehat selalu. Sampai bertemu, saya Bu Ahmad Bilal, pamit undur diri, dan saya mengutip salah satu perkataan menurut Winston, uh, Winston Karsil: "Apa yang Anda ketahui itu tidak penting, tapi apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda tahu itu jauh lebih penting." Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Nur Romalia selaku CEO. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, uh, terima kasih banyak yang pertama buat Kak Dahri Dahlan. Uh, sudah meluangkan waktu berbagi bersama teman-teman. Terima kasih banyak, Kak. Teman-teman mungkin kalau jam 2 siang ini sudah ngantuk-ngantuk. Alhamdulillah Kak Dahri masih menyempatkan diri untuk berbagi bersama kami, uh, bersama Voluntar Konkursi Indonesia. Dan terima kasih juga buat Buya. Uh, yang sudah mengatur jalannya kegiatan kita kali ini. Kak Dari, minta maaf ya kalau misalkan kami banyak kurang-kurangnya. Iya. <laughs> yeah. Saya minta maaf. Iya. <laughs> yeah. yeah. Kak Jangki Kapok uh, dipanggil kembali ke konklusi Indonesia bersama teman-teman. Yeah. Uh, siapa tahu nanti uh, Kak Tajri bisa bergabung membahas uh, tentang yang kemarin kegiatannya. Siapa? Iya. Yeah. Yeah boleh ya itu lebih spesifik itu Iya nanti oh. boleh kami undang Kak Tajri lewat Kak Dahrita sip 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 <laughs> baik uh, baik teman-teman uh, volunteer uh, yang setelah bergabung bersama kami insyaallah kita akan turun di bulan ini bulan Februari uh, bersama teman-teman dari beberapa kampus dan beberapa dosen dengan teman-teman mahasiswa persiapkan diri kita kita berbagi apa yang bisa kita bagi kita tidak perlu pintar untuk uh, berbagi itu saja jangan sampai jangan berpikir kita pintar dulu baru berbagi tidak ya teman-teman uh, baik saya akhiri kegiatan kita kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di kegiatan kita selanjutnya salam ya? warahmatullahi wabarakatuh thank you ya terima kasih <tuh> Libur jadi Kak, libur.